Sebagai umat Islam amat bersuap kerana adanya pesanan daripada Allah Ta'ala yang Maha Esa yang dibukukan dalam bentuk Al-Quran. Maksud dan tulisan Al-Quran ini dipelihara dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW sehingga sekarang sampai diubah ataupun dipegang oleh mana-mana pihak. Berilah keberkatan kepada penama-penama yang pemakam Al-Quran ini. Terima kasih ke Tuan Syairi yang mempunyai Raja Kak Al-Ha yang banyak membantu dan mempunyai niat goni dan ikhlas untuk memberi sumbangan Al-Quran kepada komuniti dan masyarakat di sini, termasuk surau-surau kami dan mana-mana golongan yang memerlukan sumbangan Al-Quran. Salah satu usaha yang sangat Allah SWT sangat suka supaya Al-Quran ini dibaca oleh budak-budak pelajar-pelajar tapis dan orang awam dan seterusnya.